Dan nikmat itu ya, dadanya lapar, boleh menikmati ilmu yang banyak, boleh mengajarkan kepada orang lain, boleh banyak baca Al-Quran, banyak mengkaji isi Al-Quran. Maka lelaki itu pun jawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu, aku belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'tu fika Al-Quran, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keridhaan. Laki ini jawab, qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim, kamu bohong ya, dan tetapi kamu ini belajar supaya kamu dikenal sebagai orang alim. Nampak tujuan dia mengaji itu pun dah tersasar. Bukan mengaji kerana Allah, mengaji kerana nak title orang alim. Kalau dah ambil master PhD, orang panggil tuan guru. Kan belajar kerana Allah SWT, belajar kerana mengejar kedudukan. Orang panggil kita orang alim, orang alim besar, ada PhD, ada master, ada PhD. Wa qara'ta al-Qur'ana liqalu qari'un, dan kamu banyak baca Quran supaya dikenal kamu, dipanggil kamu qari. Jadi banyak baca Quran ni supaya orang nampak dia dan orang gelar dia seorang qari. Dia baca Quran tu bukan kerana Allah, dia baca Quran tu kerana nak tunjuk manusia dia ni seorang yang pandai membaca al-Quran. Hebat bacaan dia, sedap bacaan dia. Orang dengar pun seronok, masuk YouTube berjuta-juta penontonan, beratus ribu like. Macam ni macam kita buat ni. Kan? Berapa yang like? Berapa yang tengok keluar kat penjualan teh tu mata berapa orang? Like berapa? Ada yang tunjuk macam ni. Ada yang tekan dekat love tu. Dia nak macam tu, nak jadi orang popular. Kan kerana betul-betul nak menyampaikan ilmu, bukan kerana nak mencari ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak dikenali sebagai seorang yang dalam ilmunya dan fasih bacaan Al-Quran ni. Dia nak macam tu. Sebab orang panggil dia qari. Tengok, kita dengar qari baca. Faqad qila, ya itulah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar. Sama juga seperti orang yang pertama tadi. Orang yang ini juga diheret dan dicampak ke dalam neraka Allah SWT. Tak layak dia masuk syurga. Walaupun kerja-kerja itu adalah kerja-kerja ahli syurga, tapi dia tak masuk syurga sebab nawaitu dalam ini. Nah, patutnya kerana Allah SWT ni dah kerana keuntungan dunia. Keuntungan dunia yang dikejar tu bukan kerana Allah SWT. Dunia kita tak meletak mana kan? Dan, baik. Warajulun wassa'allahu alaihi wa'a'tahu min asnafil mal. Kemudian apa dia? Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang tadi luaskan Allah SWT akan rezekinya. Fa'tiyabihi fa'arrafahu na'amahu fa'arrafaha. Dan dikurniakan kepadanya bermacam-macam harta benda lah, ya. Lalu Allah SWT mengingatkan dia tentang nikmat yang telah dianugerahkannya. Allah SWT
zakatnya benda yang sama. Ini seorang yang rajin menermakan harta dia. Rajin betul. Walaupun mungkin tak boleh melawan, tak boleh menandingi Mark Zuckerberg. Siapa Mark Zuckerberg? Pengasas aplikasi Facebook. Beliau billionaire termuda di dunia. Kalau kita berbangga memiliki menteri yang berusia muda, semuda 25 tahun. Dunia Barat berbangga dengan Mark Zuckerberg yang menjadi billionaire pada usia belum mencecah 30 tahun. Tak sampai 30 tahun dah boleh jadi billionaire, bukan jutawan, laksawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Itulah dia orang-orang kaya di kota Isketambola, dekat-dekat dengan negeri Isketambatu. Jadi laksawan-laksawan tu billionaire. Jutawan-jutawan, laksawan-laksawan, dermawan-dermawan, hartawan-hartawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Betul lah. Orang yang miskin, dia tak makan di pinggan. Dia makan pakai daun pisang, minum pakai gelai bulu. Kan? Kalau cawan tu orang kaya. Masa tu kan zaman sekarang, orang sekarang boleh cari, pergi lah Tesco tu, pergi cari teko dengan cawan. Boleh ada je. Orang tak heran lah teko dengan cawan ni. Yang lama tak kedengaran ialah susu pekat manis cap teko. Itu dah lama tak dengar tuan. Sama dengan susu pekat manis cap junjung pun sama juga, lama dah hilang. Dulu melawan tu masih ada. Ada lagi kan? Tapi dah tak popular lah. Banyak brand lain kan. Yang mungkin tetap kursi mahal. Orang alam lah. Kita pun tak kira dah. Kalau nak buat teh tarik sama je, Mary Gold ke. Janji susu pekat manis boleh buat teh tarik di jalan tu. Tak kira brand lah. Itulah saya kata tadi. Macam cawan kan. Satu ketika cawan itu barangan mewah, cawan teko tu orang kaya-kaya yang boleh pakai. Lah ni kat dalam dari kampung, orang kampung ada simpan. Tak hebat. Itu dia tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala tanya nikmat kepada si dermawan ni. Apa nikmat yang kamu beri pada kamu dan bagaimana kamu gunakan? Qala fa ma amilta fiha. Nikmat-nikmat bagi pada kamu, nikmat kekayaan, kemewahan, harta yang diperbuat ni, kamu guna tu apa? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Apakah jawab lelaki dermawan ni? Katanya dia ada satu jalan pun yang kamu mahukan supaya diberikan derma kepadanya, kecuali telah saya dermakan harta saya kepadanya. Maknanya harta aku ni macam Mark Zuckerberg lah, 95% kekayaan ni disumbangkan kepada kebajikan ataupun dinamakan sebagai charity. 95%. Kalau dia million, 95%. Kita ni 95% simpan dalam bank. 5% yang kita ulur pada orang susah. Ya, tak percaya, kita tengok hartawan-hartawan Muslim di seluruh dunia. Mereka simpan duit kat mana? Simpan duit di tempat yang boleh diberanakkan duit itu, walaupun caranya belum tentu ikut kehendak syarak, kehendak Islam. Simpan mana? Di Amerika. Simpan mana? Di London. Simpan mana? Di Paris, di New York,